Oke, adik-adik, I'm back. Let's go. Match pertama di SL Snapdragon di babak final challenge di babak fase grup. Kali ini kita menyaksikan mantan pemain jungler dari RQ Jaya-Jaya, ada Irad yang kali ini ditunjuk sebagai pemain inti di tim RSG Philippines dengan menggunakan hero andalannya ya guys ya, Fanny. Anjay, tunjukkan Irad. Lawan siapa bang? Lawan Bigetron Beta, Bigetron MDL Indonesia. Kocang. Let's go Irad. Meta martabak. Kayaknya Irad bakalan bersinar adik-adik bersama RSG Filipina, dan Pak Ape akan menyesal telah melepas Irad ke Filipina kembali. Kocak. Gikvam versus Udil aja bang, males ah, kebanyakan drama tim itu mah cok, mendingan tim ini aja ya gak sih. Kalau kalian pingin nontonnya Gikvam lawan si Udil, nonton aja di MPL Indonesia ya guys ya, di stream A. Gua nonton di stream B nih. Gua pengen lihat, menyaksikan permainan Fanny Irad. Kelas. Let's go Irad. Bikin menyesal Pak Ape ya gak sih? Menyia-nyiakan jungler terbaik, pembelian termahal RQ pada masanya. Kali ini udah tidak berseragam oranye lagi ya guys ya. Sudah bebas Irad dari tahanan. Let's go Irad. Lihat cok Irad, Fanny-nya apakah akan melakukan straight cable. Sing sing Irad, tukang somai kecebur got. Irad dapat priest blood brush, dapat turtle, double kill Ezreal, looking for triple kill from Irad. Adik-adik, ngeri banget Fanny-nya. Di KS kocak, hampir triple kill Irad, ngeri guys. Kenapa Irad bersama RQ tidak seperti ini ya guys ya, gaya permainannya cok. Sing 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 ngising. Turtle juga perebutan retrinya menang tadi. Wow. Apakah Irad kemarin sengaja ngetrol bersama RQ? Wah, patut dipertanyakan sini. Bener nggak sih, cok? Bener nggak adik-adik? Lihat itu, lihat cok, straight cable from Irad, ngeri. Keren Irad, 3 jendol 1 kada yang satu luar binasa untuk seorang jungler di bawah menit 3 menit adik-adik. Irad kalau pakai Fanny di RQ cok nggak bisa kayak gini cok. Wah si Irad Ezreal kemarin ngetrol adik-adik di RRQ kocak. Ezreal investor yang belum insap, nggak kayak Kyrie ya nggak sih. Turtle dapat BTR bang, emang iya. Oh iya salah. Soalnya tadi gua notifnya liatnya si Irad triple kill aja. Buta huruf lo bang, sorry adik-adik, sorry belum makan siang gua. Thank you deh subscribe-nya deh. Lah di RQ dikasih jungler tank bang, sama aja kemarin aja dia pakai assassin, nggak kayak gini coba mainnya. Lihat Irad sudah mengendap-endap lagi dari rumputan. Gila ngeri Irad. Lihat itu coba straight cable. Duel of Dragon from Ryuji tangkis. Kabel Fanny-nya udah kayak Fanny-nya just no limit. Bang gak nonton Homeboy lawan Gikvam, enggak, males tim itu banyak dramanya. Mendingan nonton ini yang pasti-pasti aja ya gak sih. Gua nonton di stream B, mau nonton Irad mantan jungler RQ Jaya-Jaya benar-benar menunjukkan taringnya bersama tim barunya RSG Philippines. Irad lihat co di bawah Irad. Hampir itu Roger kamera bawah dong Iradnya cok. Penalti zone kali ini from Nibor. Nggak dapet turtle-nya. Nggak ada pertukaran yang worth it. Irad kembali lagi ke bagian bottom lane. Keren. Sumpah cok keren sih. Emang timnya sih ini maco. Timnya nggak sih adik-adik. Emang timnya sih ini mah. RSG-nya GG kocak, bukan Irad-nya cok. El martabak mah tetap El martabak kocak lah.
Wajar bang lawannya Bigetron Beta, nggak wajar sih, kemarin aja di ESL pas di apa namanya, pas di babak challenge session tetap aja Iran nggak ada bijinya, giliran sama RSG aja gigi banget, kocak. Awas Iran balik, ada 4 player Bigetron Beta tadi coba untuk melakukan ganking konsel gaming from Naksu. Hati-hati Iran. Masa balik lagi Iran, baru pulang dari base, kocak. Es maksud lo RK tim bapuk gitu bang? Nggak kayak gitu juga, kocak. Iya nggak sih, tim kejayaan gua nggak mungkin bapuk. Iran lawannya bot jelas lah bang, is Iran, ngeri sih cowok ini, sting permainannya. Mau di ganking sama 5 player dari Bigetron Beta masih bisa melarikan diri. Pertukaran cukup mahal, lihat di bagian top lane, 2 tower langsung rontok las. Hanya untuk ganking Iran gak dapet, malah hilang tower Bigetron Beta di atas 2. Duel of Dragon tadi dari seorang lain berhasil mendapatkan Marji. Emang ini mah RSG-nya GG sih guys, bukan karena Iran kemarin jelek di RRQ ya nggak sih? Live di mana itu bang? Live di Snapdragon Pro Series di stream B adik-adik. Gua nontonnya di stream B. Kelas Iran. Iran datang lagi. Keren banget straight cable from Fanny-nya. Itu lihat cok, pristel-pristel gitu, kocak Iran. Ngeri Fanny 5M adik-adik. Bener loh bang, tim RSG-nya aja yang GG bukan El Martabaknya. Iya sih, emang kemarin mah bapuk aja RG lah, kocak lah. Lawannya bot bang, bukan masalah bot atau tier timnya rendah ya nggak sih? Kemarin aja pas di babak challenge session RQ lawan tim-tim NMBL di goreng-goreng. Nggak nonton Udil bang, nggak, males itu tim banyak drama soalnya. Gua mah nontonnya yang pasti-pasti aja ya nggak sih? Gua yakin Pape menyesal kalau sampai Iran bersinal bersama RSG Filipina guys ya. Tuker tambah sama Samsudin jungler. Oh my god, lihat like-nya berhasil mendapatkan seorang Naksu hilang adik-adik, kelas anjir cowok. Cowoknya keren banget anjing, beda sama si cowok yang tim jaya-jaya ya guys ya, cowok sapu jagat kelas. RQ season depan juara M6 bang, kalau bukan junglernya dari mantan tim biru bang pasti juara sih. Oh penalti John from Nibor, untung gak ada yang lihat tadi. Iran datang mega kill Israel. Iran ngeri banget straight kabelnya cok. Iran gila sih cok. Iran cok, apakah kemarin sama RQ ngetrol guys, pakai paninya nggak kayak gitu kemarin pas di RRQ cok, pakai kabelnya pasti putus-putus, ini nggak ada putus-putusnya, kocak. Halo bang, subscribe baru. Halo bang Ricardo, salam Pesi, selamat pagi. Ngeri Iran, kelas Iran di tim yang tepat ya guys ya. Aqua like, udah sih itu mah player-player senior di RSG Filipina bisa mengembalikan mental Iran yang kemarin udah habis dihujat sama RQ Sondom ya guys ya, kocak. Kingdom. Oh my god, final tijonnya connect, mana Iran cok, alah masih sibuk ngebab kocak. Andaikan tadi ada Iran itu straight cable rata sih cok, kocak. Bang lo cocok sih jadi coach anjay. Iran
Ngeri banget sumpah cuy, straight kabelnya nggak ada otak. Sebenarnya cocok banget sih meta sekarang sama hero-heronya Irad cow. Irad spesialis jungler, lihat Irad hampir tadi melakukan solo kill kepada seorang Marzei, masih bisa salam as Irad. Lo nggak Indopren kocak, retak lah. Hehehe. Oh my god, Tomoy Pendet from Ruby tadi berhasil connect kepada dua player dari RSG Filipin, hilang like nih bor hidang. Mana ini Irad kocak, tunjukkan straight cable lagi, bikin panas tim sebelah kocak. Oh, Irad ngeri banget. Irad coy, lihat itu Irad. Irad sang investor yang sudah insap ya guys ya. Ngeri banget cow, 4 versus 1 Irad masih bisa dapat satu men. Wah pasti nyesel sih cow ini Pak Ape lepas Irad tuker Samsudin, kocak lah Pak Ape. Gue yakin nanti Samsudin jungler 1001 ilmu dan 1001 alasan nggak bakalan bersinar di RQ. Pegang omongan gue, setengah season itu cow Irad siapa Samsudin udah habis dihujat. Kocak lah, emosi gue. Kenapa sih Pak Ape hobi banget dan selalu beli jungler mantan-mantan tim rivalitasnya, kocak lah cah. Minimal beli tuh jungler-jungler yang bukan dari tim sebelah. Irad, aduh modar Irad kocak. Live-nya di mana itu woi? Ini live-nya di Snapdragon Pro Series bang, channelnya di YouTube. Gua nontonnya di stream B. Kalau di sini lengkap, ada stream A, stream B, stream C. Kalau di MPL Indonesia cuma nampilin di stream A doang. Nampilin pertandingan Geek Farm lawan tim banyak drama si Udil Kombos sama si Korn si Global Recall. Ocak. Malas gua nonton tim drama. Ini turnamen Lita ya, Bang. Mata lo soek, ocak. Kan kaleng-kaleng ini, turnamen sekelas M Series. Oh, penalti zone from Nibor, alah hilang kocak. Irad sang investor yang sudah insap, ayo maju Irad, tunjukkan straight kabel ala Just No Limit. Oh my god, retribution on point dari Irad tadi, arik berhasil mencuri load yang hampir tadi didapatkan oleh pemain Bigetron Beta. Gak apa-apa, 3 tuker 1 load ya guys ya, masih mahal kocak. GG Irad, ngeri banget cok. The power is Irad ya guys ya. Nih, mau straight cable lagi Irad. Rad. Sabar Irad, masih bisa depend kok. Nggak usah dipaksa. Elas, aduh babnya dicolong dong, cok Irad. Ocak. Lo dukung tim Indo apa Irad sih, Bang? Gua sih dukung yang pasti-pasti aja sih. Yang masuk RQ siap-siap aja kena mental roll. Iya, pokoknya roster yang baru ini ya guys ya, roster RQ yang baru nih yang udah di announcement kemarin. Pegang kata-kata gua. Setengah season udah bubar itu kocak. Apalagi Samsudin udahlah habis. Gelar aja juara dunia Jurdun WCG plus dapat gelar top rank 9 kg kocak. Lo kira angkat besi 9 kg. Sarkas lubang fakta ya guys ya, kita berbicara fakta. Oh, konsel gaming Irad sepertinya tidak bisa melakukan straight cable karena tidak ada purple buff ya guys ya, dan itu memastikan Fanny Irad sudah tidak ada lagi energi. Kelas sekarang dapat nih purple buff nih cow, ngeri. Irad is real MVP by Om Wawa. Irad kocak, awas Irad, awas. Nice, mantap Irad dapat purple buff sih, ini udah bisa straight cable lagi cow, kocak. Irad bukannya dikeluarin bang, tapi dia mau keluar sendiri karena nggak ada Brusco. Nggak mungkin sih cok, pasti dikeluarin lah. Oh, my friend from Naxu berhasil menangkap like, tapi lihat penalti John from Nibor. Templosop dikeluarkan, blasting duet from Irad, blasting duet. Irad ngeri banget, lihat straight cable-nya Bayuan dengan seorang waspon. Iradnya malah yang hilang kocak. Kelas Irad, nggak apa-apa Irad.
gua tetap di pihak lo Iran kelas. Ah kocak guys, tadi nggak ada energi cowok Iran, tadi nggak ada purple buff, kocak. Iran ada di tim yang tepat ya, kayak gini mainnya bang, bener nggak bang? Yo iya bener, ini bukan Irannya yang kemarin under farfom sama RQ, emang ini timnya tepat ya guys ya. Tadi nggak ada purple buff, cong nggak ada energi Irannya, buy one dengan seorang Julian, malah dia yang mati kelas Iran. Paling modal ulti bang, kocak, mata lo soek, makanya nonton, biasakan nonton sampai akhir nonton Iran. Kocak. Oh my god, lagi-lagi connect, kali ini penalti zone-nya, ala Irannya jauh banget co, nggak bisa adu retri. Lihat tuh guys, tanpa Iran guys, lihat co, pemain-pemain RSG kewalahan. Iran, straight cable-nya, double kill Israel, Iran ngeri. Hehehe, itu ngapain cowoknya? Like. Ah ngeri sih guys, sumpah. Emang ini mah RSG-nya sih cowok yang GG, sumpah kelas. Iran berada di tim yang tepat adik-adik. Tadi 5 lawan 4 cowok di load. Hehehe, Iran, Iran. Oh my god. Sensasional, fantastik. Tapi lihat sepertinya akan ada one straight plus dari 3 pemain RSG Filipina, maksa. Maksa cok, nggak ada minion, mahal, mahal guys, mahal, kocak. Bang lo ganteng ajak mabar dong, nanti ada ya. Gini ya Irad keres JPH karena Demon Cat ke Aura bang, nggak update nih abangnya, wak wak wak. Males gua update karena gua bukan ahli sejarah, kocak. Skip nggak terkenal. Kayaknya lo anti IPOS ya bang. Kata siapa? Kemarin gua dukung IPOS. Lah buktinya lo nonton Irad bang, lo kira IPOS diajak di SL, kocak, nggak diajak. Lo mau nonton IPOS di channel manapun nggak ada di SL hari ini, kocak. Orang IPOS nggak lolos, suruh nonton IPOS katanya gua cok, mata lo soek. Mosi gua. Gua lagi nonton Irad ya gak sih, disuruh nonton IPOS. Udah tahu IPOS nggak lolos ke final challenge Snapdragon. Kocak. Ini nonton di mana bang? Di Arab. Ini nontonnya di channel YouTube Snapdragon Pro Series ya adik-adik. Gua nonton di stream B. Di sini lengkap adik-adik, ada stream A, stream B, stream C. Kalian mau pilih yang mana? Kalau di streamingnya MPL Indonesia mah cuma nampilin stream A doang. Hehehe, Irad, Irad, Irad. Hehehe, penalty zone connect, Marji. Will of Dragon from Like. Wah, anjir, cok, ngewarnya kayak top global banget. Mahal banget, 2 tuker 1, men. Irad sini saatnya straight cable, dapat 2 farple buff harusnya. Like, jagain itu, cok, ada Julianti. Just tendang. Alah nggak ada ulti, kocak cowoknya. Jangan lupa nobar MPL bang. MPL minggu depan sih MPL. Midland homeboys si Slebe gaming kak Raw. Oh my god, sumpah ngeri banget cow ini warnya. Lihat cow haritnya bergoyang. Ira datang dari belakang, Ira langsung catok tadi dengan satu buah ultinya, wipe out ya guys ya. Ira berada di tim yang tepat ya guys ya. Ngelod sih harusnya, ngelod gak sih, gak bisa end itu kocak. Masih ada si Marji sama si Naksu hidup. Ira ngelod, Ira. Oh my god, maksa banget cow haritnya, mati dong. Oh my god, Aqua, Aqua. Wah gila sih cowok, udah kayak Sans banget Aqua. Beda deh sama mid laner yang di tim Jaya-Jaya ya guys ya.
darah sekarat pasti langsung meninggal. Beda dengan aqua ya guys ya. Aqua galon. Lawan MDL aja 20 menit, Bang. Beda guys, ini Bigetron Beta, coy, bukan kaleng-kaleng. Walaupun kasta di Indonesia ini tim MDL beda juga, coy. Ini sang apa namanya? Kalau nggak salah kemarin sang juara Piala Presiden ya. Kalau nggak salah apa juara apa gitu, coy. Irad belum adaptasi waktu di RRQ, Bang. Masa udah satu season gak adaptasi? Ini sama RSG Filipina langsung seok-seok ya gak sih? Walaupun mantannya juga dulu pernah bermain di RSG. Ya waktu itu memang Irad jadi ini mulu guys, cadangan. Tapi sekarang match perdananya bersama tim lamanya RSG Filipina bisa terlihat bersinar. Lihat pakai panik adik-adik. Dengan 9 kill, perolehan coklat luar binasa. Penalti John Connect dari seorang neighbor. Lihat kabel strapnya dari seorang Irad. Double kill Astral. Looking for triple kill Irad. Blasting duet from Irad adik-adik. Double kill Maniac. GG ya guys ya. Irad dengan tim barunya berhasil meraih kemenangan. Gigi Gaming adik-adik, Israel Pape menyesal telah melepas Irad. Kocak. Rad, kata-kata hari ini Rad, coba ke kamera. Kocak. RG nih bos gitu. Hei. Ngeri Irad. Kelas, gue yakin sih is Irad is MPP by Om Wawa. Kelas. Piala kampung ini Bang, kocak. Ini turnamen sekelas M series guys. Total prize poolnya aja 2 juta US dollar, setara dengan 30 miliar.